Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Jamal Orchid. Yang belum support channel ini, biasakan support terlebih dahulu dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wow, mantap. Daunnya jarang, tapi speknya maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak Parigata. Nah, sekarang pakein topi biar nggak kelihatan Parigatanya. Nah, jadi ganteng kan, kayak dendro. Nah, binu-binu gitu, mantap. Nah, yang jenis baru apa ya? Lopable. Nah, duh. Bahasaan kebanyakan singkong, ngomong bahasa Inggris susah. Makanya kursus dulu dong. Lovebird. Lovebird. Bibirnya panjangan. Lovebird. Nah, kalau burung lovebird. Nah, kalau anggrek lovebird. Nah. Bunga panjangan bibirnya jadi lovebird. Bunganya bagus, guys. Semacam kayak kuning. Mirip dengan trilip ya. Nah, kuning. Ada lidah-lidah merah keunguan kalau nggak salah. Ini jalan-jalan ke kota Nagrek, jangan lupa ngelihat cicit. Mari kita berkebun di anggrek dengan Pak Jamal Orchid. Mantap. Mas Cidut, pantun Mas Cidut. Nggak bisa saya mah. Nggak bisa. Aduh. Nggak bisa. Pantun. Nah, kalau ini jagoannya si merah nih. Bapak ini memang jagoannya kalau berkata. Iya. Kita mau nyari yang tuh subur banget tuh. Datang. Wah, itu Blue Angel itu. Blue Angel itu bunganya Blue Angel. Kayak arindang blue. Hampir sama ya. Hampir sama kayak ya satu jenis sih. Iya. Blue Angel sama arindang blue itu hampir mirip dengan bidadari biru. Beda. Cuman birunya agak, kalau bidadari biru kayak biruan banget, kayak blau. Iya. Kalau Blue Angel kayak ada putihnya. Ada putihnya. Ada putihnya. Gitu. Nah, ini adalah Dendrobium Blue Angel. Bunganya seperti ini, guys. Ya. Nah, untuk harganya ini cuma 45.000 ya, kondisinya dewasa. Nah, ini adalah Dendrobium Lovebird. Bunganya itu semacam kayak trilip. Tapi ada yang jadi, ada yang enggak ini. Kadang kuning polos, lidah ungu. Kadang bibirnya itu ada tiga. Nah, ini adalah contoh Dendrobium Lovebird atau tongcai trilip. Bunganya 70% mekarnya seperti gambar yang saya munculkan. Adapun 30%-nya nanti bunganya warna kuning dan lidahnya warna merah. Bagi yang minat silahkan nanti order ke nomor kontak yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Kondisi anggreknya yaitu dewasa tutup daun, kisaran 1-2 bulanan dia akan memunculkan bakal bunga ataupun spek. Dan ini adalah suasana kebun anggrek di pagi hari. Banyak juga yang berkunjung ya ke kebun langsung. Dan para pecinta anggrek yang mau datang ke nursery silahkan, boleh nanti minta lokasinya ke nomor yang saya cantumkan. Kalian juga bisa memesan via online maupun offline. Untuk pemesanan via online kita kirimkan melalui ekspedisi seperti JNE, Tiki, Pos, dan ekspedisi-ekspedisi lainnya seperti kargo dan lain sebagainya. Tergantung nanti kalian meminta ekspedisi yang seperti apa.